Jumpa lagi sahabat. Saat ini saya berada di Gorazde, sebuah kota di tepian sungai Drina, berpenduduk mayoritas muslim. Di Gorazde ini ada sebuah hotel yang sangat terkenal, yakni Behar, yang pernah menjadi tempat menginap Angelina Jolie dan Brad Pitt saat dirinya menjadi duta UNHCR. Saat itu Angelina Jolie menjalankan misi kemanusiaan dan napak tilas dampak perang Bosnia di wilayah ini. Berikutnya, simak interview kami dengan pemilik Hotel Behar, Mr. Muris Rajanica. Sebelum itu, inilah pemandangan Sungai Drina yang cantik, sebuah sungai yang mengalir ke dua arah, yakni ke Sungai Sava ke utara dan ke selatan ke Laut Adriatik di Dubrovnik. Hotel Behar ini tepat berada di pinggiran Sungai Drina. Okay, this is the corner of the Hotel Behar in Gorazde. Ini yang pertama buat saya datang ke Gorazde. Dia berharap bisa Bapak bisa lebih puas, lebih senang datang. Saya dengar informasi bahwa apartemen ini, saya kaget melihatnya, pernah dikunjungi Angelina Jolie tahun 2010. Angelina Jolie došla ovdje. Angelina Jolie i Brad Pitt zajedno. Brad Pitt, sam Brad Pitt juga. Pošto sad, jel mogu ikad povjerovati da će biti u Goraždu na dan tako i to u život, sve je moguće. Ja, itu tapi juga gak bisa memprediksikan waktu itu, dia juga kaget, itu karena takdir aja dalam hidup dia mereka bisa datang ke sini. Jadi waktu itu mereka lagi bikin, Brad Pitt dan Angelina Jolie lagi bikin film di Italia dan tanpa dengan rencana mereka datang ke sini dan mereka melakukan hal-hal yang bersifat humanitarian, bagaimana dulu waktu perang, jadi kenapa kelas perang, karena di sini itu dulu banyak, paling banyak juga berat, ya? Paling berat gitu dari Dubrovnik, dari Biograd, paling berat di sini Pak, banyak orang-orang muslim korban, yang korban. Itu aja sih mungkin, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Muris. Gospodin Muris. Gospodin Muris. Oke. Dari penampakan hotel saat kami berkeliling, terlihat hotel ini biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Dan pemilik hotel sangat bersyukur hotelnya mendapat kehormatan menjadi tempat menginap Angelina Jolie dan Brad Pitt kala itu.